gak ketemu-ketemu aku nyari. Oh, anu tinggal ini lurus aja ke sana, ikutin jalan ini, nanti belok ke kanan, di situ ada tulisannya kok. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh situ deket babak tuh. Aduh. Mana rotinya? Ya sabar, Bab. Ibu baru juga duduk. Nih. Aduh. Anton mau gak tadi wafernya? Udah. Tadi katanya mau. Mudah-mudahan hari ini Bibu ada yang pesan nasi bakar. Ya jangan. Nanti Bibu malah capek. Gak apa-apa, orang katanya emak sama Poi mau bantuin kok. Bantuin Bibu bikin nasi bakar. Mau bantuin jagain dua anak. Dua anak siapa? Anak kita kan cuma satu, Anto aja. Ada satu lagi anak Bibu yang paling ribet. Siapa? Ya Babab lah. Hai Bibu, anak dari mana? Babab kan jelas-jelas suaminya Bibu. Siang kok nonton horor, Mpok? Justru karena siang, Neng, saya berani nonton. Ya wes, tak tinggal beli nasi bebek sik yo, Mpok. Emang tahu jalannya? Tahu lah, kan tadi udah dicatet. Bisa pesen, Neng, lewat telepon kalau mau. Ntar diantar. Moh, tak jalan-jalan aja. Bener kan? Ini daerah. Iya. Ya wes. Dompetku ketinggalan. Nih buat kakak-kakak semua yang nanya warna, tenang ya. Ada warna navy, ada warna apa nih? Hijau muda ya sama warna black ya saya. Langsung. Sisi terima. Aduh, bukan kakak saya, bukan terima jadi pacar. Kan udah aku bilang, ini tuh abang aku. Apa sih? Kita dulu sih. Lagi live. Caca. Ya mbak, ada mau apa? Mau nanya aku. Nanya apa? Tahu bebek goreng Uyu Ita. Oh, ini tinggal lurus ke sana nanti. Belok kiri, ada tulisannya kok. Tulisannya apa? Ya bebek goreng Uyu itu, masuk gorengan. Sing temen ya, awas lek bujuk. Bujuk apaan bujuk? Bohong. Oh, ngapusi. Oh ya wes, suwene cak. Ya, sama-sama. Pesan baru di tempatnya emak. Lucu orangnya ya. Langsung check out aja kakak sayang ya. Yaudah ya kakak sayang ya. Aku udahan dulu ya live-nya ya. Aku tinggal bentar, nanti aku live lagi ya. Ikan hiu makan berang-berang. See you kakak sayang. Min. Apaan sih? Gimana ya? Tadi beneran keterima? Emang Mas Pur gak bilang? Ya bilang sih, katanya ada psikotes sama interview online. Iya, tapi pagi. Ya mudah-mudahan aja keterima. Abang berdoa deh. Ya iya permasalahannya, kalau online abang pakai apaan? Pakai HP? Ke laptop. Ya, kalau pakai laptop Win yang ada sinyalnya nggak stabil. Ya udah kan tinggal ke kafe, susah amat sih. Kafe di mana Win yang buka pagi-pagi? Iya aja. Gimana dong? Ini nggak tahu, mikir sendiri. Ih, Win tolongin lah. Papa dibantuin, apa-apa dibantuin. Kemarin usaha helm udah dibantuin, sekarang bantuin lagi. Ih, bantuin sama abang sendiri. Usaha sendiri ya? Win! Kasi! Bantuin! Enggak! Win! Ah! Bantuin! Ibu! Ih, tapi bantuin nih. Iya. Sobek. Abang! Bantuin ya.
Ini ya, Mbak? Iya, benar. Mas, cewek yang tadi itu siapa sih, Mas? Anak kosan emak. Oh, baru ya? Baru sih kayaknya. Berapa, Mas? 10.000. Kalau mau nambahin juga nggak apa-apa. Harus 10.000. Bisa aja. Kalau mau juga dipilih yang bagus. Masa iya jelek dipilih? Mau jelek kek, mau bagus kafenya. Yang penting dia internetnya stabil. Abang udah ketemu kafe buat besok? Udah sih, ada tuh di ujung jalan situ tuh kafenya. Dia buka pagi-pagi. Oh ya udah, abang belajar lah buat besok. Ini juga abang lagi belajar. Ini lagi belajar contoh soalnya. Tapi aneh. Aneh kenapa? Nih, coba denger ya, denger. Setiap tanaman memiliki buah. Dan sebagian tanamannya buahnya berwarna merah. Alasannya? Nah, kan bingung ya. Abang kan mau kerja. Ngelamar pekerjaan di PT gitu ya kan? Lah ini disuruh jadi tukang buah kali. Iya juga. Nah ini ada lagi nih. Tuh, buah, buah apa yang beracun? Ah, buah haya. Lalu, abang juga tahu kalau kayak gitu mah buah, buah apa yang bikin ketawa? Buah apa? Buah kakak. Gak lucu ya? Gak apa ketawa. Caca. Ya, Mbak? Saya mau nanya, di mana yo bebek goreng Uyuy? Kok gak ketemu-ketemu aku nyari? Oh, anu tinggal ini. Lurus aja ke sana, ikutin jalan ini. Huh? Nanti belok ke kanan, di situ ada tulisannya kok. Oh, ngono ta. Ya wes, suwon ya, Cak ya. Iya, mari. Oh. Iya, sana. Kang, ini sambelnya mau dipisah apa disatuin? Satuin aja, Po. Kalau dipisah, nanti kangen. Bisa aja, Kang Teddy. Hari gini tuh ya, kalau kangen tinggal video call. Bisa aja, Po Uyuy. Mbak, nasi bebeknya satu ya? Mpok. Maaf, saya bukan Pok Mpok. Punten-punten atuh ini mah. Maksud saya teh, manggil yang jualnya teh Mpok. Walah, ngobrol toh. Nasi bebeknya satu ya Mpok? Iya, yeah, tungguin dulu ya, duduk dulu dah. Aduh, sinetron ada-ada aja. Itu kan gak mungkin, atuh. Boleh? Kecilin dikit. Emangnya kenapa, tuh? Itu Anto udah tidur. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Ibu, ada yang datang. Ya babab kek, yang liatin bab Ibu baru aja duduk. Bibu aja atuh yang ngelihatnya. Babab takut nanti malah jatuh di depannya. Ih si babab, ya enggak apa-apa pelan-pelan biar kuat digerakin gitu badannya. Ya udahlah kalau kayak gitu mah. Aduh, astagfirullahaladzim. Ay, Bibu gimana tuh? Tadi katanya nyuruh babab ke depan. Ya Bibu pikir-pikir, mendingan Bibu aja deh. Ya kalau kayak gitu bilang, jadi gak kejedot kepalanya. Astagfirullahaladzim. Maaf, gak sengaja. Aduh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada apa ya, Mbak? Kang Dista ada? Ada sih, cuma dia lagi gak ngojek. Saya bukan mau ngojek, Mbak. Saya mau servis HP, barusan dibanting sama anak saya, layarnya mati. Oh, kalau itu juga Kang Tisna sekarang udah gak terima servis HP lagi, maaf. Oh iya ya, seingat saya plangnya masih dipasang di sini. Oh iya, udah dicopot, soalnya kan Kang Tisna udah gak terima lagi servis HP-nya. Oh yaudah deh, Mbak. Oh iya. Gak usah cepet-cepet bangun gitu juga kali, orang Bibu udah liat, gak akan nyandungin babab lagi. Ya,
maksudnya bukan takut kesandung sama Bibu, tapi Babab mau siap-siap mau makan. Makan apa? Ai Bibu gimana? Kan barusan emak nganterin makanan. Ih, itu mah bukan emak, tapi orang nanya Babab masih bisa servis HP apa enggak. Tenang aja, Bibu udah bilang kok enggak bisa. Terus emak kapan datangnya? Ya mana Bibu tahu, Bab. Emangnya Bibu enggak nanya sama emak, sok atuh telepon. Ya enggak enak kali. Terdikira kita minta-minta makanan lagi. Kalau kayak gini mah, kita makan apa tuh hari ini? Ya udah Bibu masak nasi aja deh. Kali aja abis ini emak datang bawa lauk. Kalau cuma nasi putih aja, makannya sama apa? Masa ya pakai garam? Ntar dipikirin ntar.